satu Rajab kita lihat. Masya Allah, jadi tower jam-jam pun nyampe nyala. Yuk kita perlihatkan lebih dekat. Subhanallah, setelah kita melihat langsung bagaimana meriahnya penyambutan tanggal 1 Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan marhaba bikum. Selamat datang di channel saya, Markar Spesial. Nah, di video kali ini saya meng-share atau mengabarkan kepada para teman-teman yang ada di dalam Arab Saudi Arabia ataupun yang ada di luar sana, terutama teman-teman khusus para TKI TKW, bagaimana setelah malam atau sekarang menunjukkan jam sebentar lagi jam 12, dan kita tahu sekarang bergantian bulan, yaitu untuk besok insya Allah sebentar lagi tanggal 1 Rajab. Yuk kita langsung lihat aja. Oke, kita langsung lihat sekarang di hampir jam 12 atau tengah malam, bagaimana meriahnya pergantian dan menuju bulan Rajab. Kita lihat para jemaah yang baru beres umroh, dan kita lihat banyak juga yang baru masuk menuju pintu masuk atau ke dalam Masjid Haram. Nah, ini para jemaah Indonesia yang baru keluar. Masya Allah, Masya Allah, mabruk, mabruk. Ini yang baru keluar, dan kita lihat ke depannya. Di sini Masya Allah penyambutan yang luar biasa untuk bulan Rajab. Oke, perlu diketahui di sini bahwa misalnya kita antara pintu masuk dan pintu keluar, yaitu kalau orang-orang yang umroh sebentar lagi akan saya tunjukkan, dan untuk yang keluar udah sangat jelas. Jadi ini yang keluar. Nah, ini para jemaah yang keluar, dan untuk yang masuk itu dari sebelah sini. Oke, kita langsung lihat aja. Ini jemaah dari Kyrgyzstan, dan itu ustazahnya atau yang lagi mengasih arahan kepada para jemaah yang dibimbing beliau. Nah, sekarang saya kasih tahu, jadi kalau misalnya para jemaah umroh yang mau masuk itu masuknya dari sini. Nah, nah kita lihat langsung ke sana, itu ke sana semua, itu untuk yang masuk. Dan ini para jemaah dari Indonesia juga lagi menunggu arahan dari ustadznya. Kepada para penonton Markar Spesial, seperti biasa tonton terus channel ini dan dukung terus channel ini, biar saya lebih semangat mengabarkan tentang informasi situasi Arab Saudi, khususnya Masjid Haram Mekah Al Mukarramah. Dan sedikit kita berhenti di sini dan mau lihat, subhanallah, saking meriahnya di sini penyambutan untuk tanggal 1 Rajab. Kita lihat, Masya Allah, jadi tower jam-jam pun nyampe nyala. Yuk kita perlihatkan lebih dekat. Masya Allah, Masya Allah. Dan biasanya ini kalau tidak menuju misalnya kayak mau Ramadan atau misalnya kayak mau Lebaran, ini baru nyala. Atau mau istilahnya Idul Adha atau Idul Fitri barunya. Sekarang karena luar biasa penyambutannya, ini sekarang jadi nyala. Ini tidak setiap hari nyala. Masya Allah, Masya Allah. Kita lihat dengan begitu indahnya lampu yang begitu terang sekali, penyambutan yang luar biasa, subhanallah.
Oke, kita sekarang lihat dulu ke sebelah sininya. Setelah melihat dan sekarang saya mau memperlihatkan keadaan di pelataran. Dan ini sekarang saya mau menuju ke arah Hotel Anjum. Luar biasa sekali, subhanallah. Dan saya lihat banyak sekali para jemaah yang sudah beres umroh. Dan saya kasih tahu ini yang ke arah sini, semua jemaah itu misalnya dari yang ke tujuan ke rata-rata, kalau sini yang ke arah Mispala. Perlu diketahui kalau yang ke sini yang ke Mispala, jadi jangan kebingungan kepada para penonton atau misalnya para jemaah yang bingung, silahkan tonton di channel saya. Kalau misalnya yang berdekatan atau misalnya batasnya dengan WC 3 ke dalam, itu yang arah ke Ajian nih. Ini yang WC 3 ke sana itu yang ke arah Ajian Musapi atau ke Ajian Sud. Dan perlu diketahui misalnya dari batasnya dari hamam atau WC 4 itu yang ke dalamnya, itu pasti semuanya para jemaah yang menuju ke daerah Mispala. Ini yang lagi dorong jemaah. Dan kita harus hati-hati apabila didorong sama yang dari luar, dari negara-negara kita. Karena yang perlu dihati-hati, mereka tidak perlu mereka tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Jadi kalau bisa itu yang dorong itu kayak orang-orang Indonesia, jadi komunikasi tidak begitu susah, bisa dipahami, bisa dimengerti juga. Dan bisa dijelaskan, biasanya insya Allah akan saya jelaskan untuk yang biasanya dorong pakai Arabia ya, kalau bahasa sini mah dorong itu biasanya itu 300 real atau kurang lebih dari 1.500.000. Atau 1.200.000 rupiah. Setelah kita melihat langsung bagaimana meriahnya penyambutan tanggal 1 Rajab, jadi seperti yang saya perlihatkan tadi, yang biasanya tower jam-jam tidak nyala, ini sekarang lagi nyala. Itu tandanya penyambutan yang luar biasa, masya Allah. Dan sekarang saya mau lihat ke sebelah sininya dulu. Biasanya di sini kalau setelah sholat isya atau maghrib atau tunduhur, banyak sekali yang membagikan makanan, kalau bahasa sini mas sabil atau makanan gratis untuk bersedekah. Biasanya dari sini nyampe ke ujung sebelah sana itu nyampe ngantri.
Ini para jemaah dari India dan Pakistan. Oke, saya banyak-banyak ucapkan terima kasih kepada para penonton Wonder Spesial yang telah menonton dan menyimak untuk video di tanggal 1 Rajab. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, di video kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Kita tutup dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.